Kerajaan Pasir Kencana, sejak diperintah oleh putra mahkota yang relatif masih muda, akhirnya dapat dikuasai oleh seorang patih yang berilmu tinggi. Roda pemerintahan yang tadinya bersatu dengan rakyat, sebaliknya menjadi diktatorat. Akibatnya di sana sini terjadi pemberontakan. Seorang patih lain memprotes akan tindakan raja yang dianggapnya telah bersekongkol dengan patihnya. Maka ia mencari para pahlawan yang mau berjuang demi ketentraman rakyat dan kerajaan Pasir Kencana. Jadi bagaimana keputusannya? Ampun Gusti, saya merasa keberatan dengan tindakan Patih Bratasena. Karena Kenapa, Paman? Bukankah pesan Ayahanda Gusti sendiri yang menginginkan agar Kerajaan Pasir Kencana harus bisa merangkul rakyat? Gusti Adipati, Patih Semantik, sesungguhnya tindakan saya ini sudah disetujui oleh Gusti Adipati sendiri. Mungkin Adipati agak lupa. Baiklah, sebagai wakilku, yang juga adalah wakil Gusti Adipati sendiri, tentunya Panglima Sentanu tidak mungkin akan mungkir. Benar, Gusti Prabu. Ya, ya. Semuanya jelas, Patih Semantik. Licik. Panglima Sentanu, periksa keadaan daun itu. Baik, Pati. Apa ada yang rusak? Daun ini tidak rusak, Pati. Lakukan seperti keadaan daun itu. Yang Mulia diminta kembali. Luar biasa. Gusti Adipati, Patih Semantik selaku pejabat tidak sepantasnya membunuh prajuritnya sendiri. Ibarat kata, nila setitik akan merusak susu sebelanga. Hal ini akan membuat aib bagi pejabat Kerajaan Pasir Kencana. Dusta! Panglima Sentanu! Tangkap Patih Semantik!
Ibu. Tidak seperti biasanya, masih siang-siang begini, sudah latihan. Hah? Dan? Maaf, Bu. Barang-barang ini rusak karena saya. Ada apa, Jaka? Rawit tadi jatuh, Bu. Hah? Kau tidak apa-apa, Rawit? Tidak, Bu. Syukurlah kalau begitu. Sore ini... Kami harus datang ke perguruan sore ini. Tentunya ada sesuatu yang mendesak, Bu. Ibu mendengar dari orang-orang di pasar bahwa para penguasa sekarang semakin brutal dan merajalela. Setiap orang yang berurusan dengan mereka selalu pulang hanya tinggal nama. Jadi, saya mengerti, Bu. Jaka, ibumu belum selesai bercerita, tapi kau sudah memotong. Saya mengerti, Bu. Apa sih maksudnya? Kamu. Ibu menceritakan keadaan itu agar kita tidak berhubungan dengan orang-orang itu. Oh. Ada apa, Rawit? Tidak ada apa-apa, Bu. Jaka seorang yang pandai dan cerdik. Dan saya harus banyak belajar dari dia. Karena saya masih... Kau juga seorang anak yang pandai dan cerdik. Kalau tidak, mungkin ketika kau terjatuh tadi, kau sudah terluka. Itu hanya kebetulan saja, Bu. Untung Jaka telah menurunkan ilmu ringan tubuhnya kepada saya. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Jaka! Tunggu. Ya. Hei, Rawit. Hah? Tutup dulu tuh jendela, kata ibu. Maaf, saya lupa. Sudahlah. Saya tahu, Bu. Dibiarkan terbuka maksudnya agar masuk angin. Gitu kan, Jaka? Dasar, Rawit. Baiklah, Bu. Kami pergi dulu. Nanti akan saya sampaikan dalam perjalanan. Maaf, aku bisa membawa sendiri. Pemain senjata, kalian dituntut menguasai ilmu tenaga dalam yang tinggi. Dan sebaliknya, ilmu bela diri yang dikuasai tanpa senjata andalan
tidak akan berarti apa-apa. Rawit. Pedang ini cukup ampuh. Coba salurkan tenaga dalammu. Bila tenaga dalammu sudah terpusat, hancurkan batu itu. Terima kasih, Jaka. Tindakanmu telah merusak martabat perguruan. Kau sendiri berjanji tidak akan berbuat curang. Nyatanya kau curang. Mulai hari ini, aku tidak mau melihatmu lagi. Pergi. Jadi gurumu sekarang sedang mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan pemberontak. Benar, Yang Mulia. Dan kau sendiri? Saya memuji kepemimpinan Anda. Bisa kau buktikan pujianmu itu? Saya akan antarkan Yang Mulia ke sarangnya. Maaf, sekali lagi maaf.
Apa tujuanmu menyerang aku? Guru. Bagus. Bagus. Ternyata kau cukup arif, Jaka. Maaf, Guru. Saya telah bersikap lancang. Saya mengira... Jaka. Tidak apa-apa, Jaka. Memang aku sengaja menguji kearifanmu. Ternyata kau mampu menahan kepandaianmu terhadap lawan yang belum jelas tujuannya. Itu penting, Jaka. Terima kasih, Guru. Itu semua berkat bimbingan Guru. Tidak, Jaka. Semua ilmu apapun wujudnya akan berpulang pada manusianya sendiri. Kota ini berisi pedang ulung. Tentunya kau sudah tahu asal-usulnya. Benar, Guru. Ayu yang telah menjelaskannya. Kota ini sengaja aku rancang sedemikian rupa sehingga tidak semua orang dapat menggunakan pedang ini. Terimalah pedang ini, Jaka. Terima kasih, Guru. Dalam dunia persilatan, umur manusia sebatas pedang. Tapi perjalanan mata pedang tergantung pada permainannya. Nah, bila kelak kau mewariskannya, berikanlah kepada yang berwenang. Ada perlu apa, Permadi? Di mana gurumu? Beliau tidak ada. Berderet! Kenapa belum dilaksanakan? Maaf, Yang Mulia. Guru saya tidak di tempat. Mereka? Jangan, jangan! Hayya! Cilaka. Orang besar lawan anak kecil. Kalau oe lawan anak kecil, apa kata orang? Malu. Hayya. Tampaknya. Maaf. Sebenarnya kedatangan saya ingin bergabung dengan guru di sini. Tapi anak muda itu salah sangka. Oe juga datang dari seberang, mau bergabung dengan guru di sini. Hah? Hayya, cilaka. Kurang ajar. Siapa kau? Aku gurumu. Hah? Ya, buka mulut, jangan lebar-lebar. Eh? Nanti nyamuk masuk, nyipunya mulut. Yang Mulia, dialah guruku. Dulu
Dulu kau pernah memuji aku. Sekarang buktikanlah. Maaf yang mulia. Sebagai orang asing yang datang ke wilayah Istana Pasir Kencana, tentunya harus melaporkan diri sebelum terjun ke masyarakat. Tapi tampaknya dia telah lama menetap di sini, dan itu menyalahi peraturan. Dari mana kau tahu? Buktinya dia ada di sini. Ampun, Yang Mulia. Oh, tidak tahu. Ampun, Yang Mulia. Prajurit. Ampun, Yang Mulia. Oh, terima salah. Oh, jangan diusir. Ampun. Tangkap dia. Kami tidak menemukan apa-apa, Yang Mulia. Permadi. Menurut Panglima Sentanu, gurumu memiliki senjata andalan. Di mana senjata itu sekarang? Kalau kau bisa mengkhianati gurumu, tentu kau akan mengkhianati aku. Anjing yang menggonggong pada tuannya, kepalanya harus dipenggal. Sentanu. Ampun, Yang Mulia. Berikanlah kesempatan kepada saya. Ayo, simpan pedang ini di tempat biasa. Baik, Paman. Tolong saya, Yang Mulia. Baiklah. Jaga. Rawit, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ki Guru tewas. Perguruan kita diserang. Penguasa? I. Rawit.
kau tidak ingin Ayu dijadikan istri Raja Istana Pasir Kencana, atau ia terbunuh oleh Pati Bratasena. Lebih baik kau penuhi permintaanku. Apa yang kau minta? Katakanlah. Kami menginginkan pedang milik guru. Jangan, Jaka. Kunci ini sengaja aku rahasiakan agar tidak semua orang bisa membukanya. Baiklah. Jaka, aku tidak ingin kau berbuat curang. Bebaskan dia. Kau pulanglah lebih dulu. Jaka. Seluruh prajurit untuk menangkap orang-orang yang memiliki senjata tajam dan yang dicurigai. Kami laksanakan, Patih. Sejak kemarin, pihak penguasa menggeledah rumah-rumah penduduk. Mereka mau mencari apa, Jaka? Saya kurang tahu, Bu. Yang pasti, perlakuan mereka terhadap rakyat semakin merajalela. Jangan sembarangan kalau bicara, Jaka. Bisa celaka. Diam saja di sini, biar ibu yang menyambut mereka. Tapi, Bu.
masih ada pemeriksaan di wilayah kita ini, sebaiknya kau tidak kemana-mana, Jaka. Ibu. Jangan khawatir, Bu. Saya akan selalu mendampingi Ibu. Nampaknya dia telah menghilang dari daerah kita. Ketika terjadi penangkapan terdahulu, dia mendapat luka dalam yang sangat parah, Gusti Adipati. Bagus. Aku mengharap ibumu cepat sembuh. Ayo, aku bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Kau? Ya. Tapi bagaimana dengan aku? Lama rasanya kita tidak saling bertemu. Aku sangat merindukanmu, Jaka. Dan kapan kau akan meminangku? Aku menunggumu, Jaka. Ayo, maafkan aku. Di samping aku masih harus menjaga ibu. Tampaknya kita memang harus menunggu keadaan. Karena setiap orang yang lalu lalang di jalan selalu diawasi oleh para penguasa. Nanti, bila keadaan sudah lebih aman, aku akan segera mengunjungimu. Tapi soal kita, mungkin aku belum dapat memastikannya. Aku berharap kau dapat mengerti akan perjuanganku. Maafkan aku, Ayu. Tidak, tidak, Jaka. Apapun yang terjadi, kita harus berhasil. Aku menunggumu, Jaka. Pak Lura! Pak Lura! Ada apa ribut-ribut? Itu, Bu. Pak Warso lagi sekarat, Bu. Aduh, Gusti. Kenapa ayahmu? Saya tidak mengerti, Pak. Pak, bangun. Mam, cepat bantu ada yang sakit. Pak, jangan pergi, Pak. Pak. Ada apa? Saya kurang paham, Pak. Dia sakit, Pak. Tolong. Jangan, Pak. Pak. Papa sudah sembuh? Iya, iya, Nak. Kalau sampai terjadi apa-apa lagi, jemput aku. Rumahku ada di balik bukit itu. Berikan ini padanya. Pak! Maaf, Pak. Ini untuk Bapak. Terima kasih. Ambillah kembali.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Nak. Ada apa ini? Kedatangan kami ingin memberikan sedikit hasil ladang kami untuk ibu sekeluarga. Loh, terimalah, Bu, sebagai rasa terima kasih kami. Anak ibu telah menyelamatkan nyawa saya. Oh, ibu bahagia, Jaka. Semoga dharma baktimu berkenan di hatinya. Saya sangat bangga dengan kepandaian ilmu yang Jaka kuasai. Tapi semua itu akan lebih berharga apabila disalurkan. Kata-kata yang mulia, sepertinya ada yang ingin diutarakan. Benar. Memang, sebenarnya saya sedang mencari orang-orang yang berjiwa patriot dan mau berjuang demi menegakkan keadilan. Kalau memungkinkan, saya berkeinginan sekali. Tapi, saya mengerti maksud tujuanmu. Kita harus menghentikan kepemimpinannya. Karena dia satu-satunya yang menguasai peraturan permainan dalam pemerintahan. Ia bernama Bratasena. Saya tidak menduga sama sekali bahwa yang saya temui semalam adalah seorang patih dari kerajaan Istana Pasir Kencana. Dia adil, jujur, arif bijaksana. Ibu juga tidak menyangka masih ada orang yang mau berjuang demi kepentingan rakyat, bahkan sampai mengorbankan jabatannya yang terhormat itu. Karena itulah, Bu, saya bersedia diangkat menjadi saudara angkatnya. Dan beliau akan datang untuk minta doa restu ibu. Ibu sangat bahagia sekali. Jaka, kau harus berhati-hati. Jangan sampai ada pihak lain yang mengetahui maksud persaudaraan ini. Selamat siang. Mungkin itu mereka datang, Bu. Silakan, silakan, Yang Mulia. Terima kasih, Bu. Kedatangan kami tentunya sudah diberitahukan oleh Jaka. Sebenarnya kami merasa sangat tidak pantas kalau disejajarkan dengan Yang Mulia. Tidak ada yang perlu dibedakan. Jaka dan saya sama dan sejajar. Kita sama-sama ingin berjuang untuk kemakmuran bangsa dan negara. Karena itu, jika Jaka ada niat turut bahu membahu dengan kami, maka saya akan menyediakan jabatan yang terhormat untuk Jaka. Bagaimana, Jaka? Maaf, rasanya sampai lupa. Saya tinggal dulu, Yang Mulia. Oh, tidak perlu merepotkan, Bu. Saya sebenarnya bercita-cita ingin mengabdi untuk rakyat. Tapi bukan sekarang. Saya tak bisa meninggalkan ibu seorang diri.
Apalagi akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Mungkin saya mengerti. Maaf, ibu tinggal dulu. Silakan, Bu. Kotak ini sengaja aku bawakan untukmu. Apabila kau ingin melanjutkan cita-citamu, gunakanlah apa yang ada di dalamnya. Dan jangan kau buka sebelum mantap pikiranmu. Adikku, sampaikan salamku pada ibu. Terima kasih, Bang. Gusti, tolonglah hamba yang lemah ini. Berilah hamba kekuatan, hikmah, dan kebijaksanaan agar hamba mampu menyalurkan kebahagiaan kepada anak hamba. Semoga cita-cita anak hamba untuk menjadi orang yang berguna di bumi ini semuanya akan terpenuhi tanpa hambatan yang berarti. Terima kasih, Gusti.
Mau diapakan mayat ini? Itu dia datang. Kalian semua menjaganya di sini. Biar aku yang memberitahukan padanya. Nak Jaka, ibumu meninggal. Tindakan ibu. Ibu sengaja meninggalkanmu. Ibu bangga memilikimu. Tapi ibu juga sedih melihat orang-orang di sekitar kita tertindas tanpa keadilan. Gurumu, kawanmu Rawit adalah korban yang tidak berperi kemanusiaan. Jaka, seorang satria harus dapat menentukan sikap. Dan yang paling mulia adalah sikap yang dapat membedakan antara tugas dan cinta. Cinta terhadap ibu dan cinta terhadap negara dan bangsa pada saat dibutuhkan. Tidak mungkin dapat kau satukan, Jaka. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Berjuanglah anakku. Berjuanglah. Ibu, kau juga seorang pahlawan. Pahlawan sejati. Apa tujuanmu berani memasuki istana pasir kencana ini? Saya minta penindasan terhadap rakyat segera diakhiri. Kami tidak rela tanah orang tua kami diambil tanpa persetujuan. Pembangkang! Sentanu, selidiki keluarga mereka dan selesaikan seperti biasa. Aku tidak dapat berdiam diri terlalu lama lagi. Sudah terlalu banyak korban. Kepemimpinan Ratasena yang sewenang-wenang
harus segera dihentikan. Jaka. Ayo, maafkan. Sebaiknya kau tidak mengharapkan aku untuk bisa menjadi suamimu. Karena... Jangan teruskan, Jaka. Aku mohon, sebelum kau meninggalkan aku, luluskan permintaanku. Kawini aku sekarang, Jaka, agar benihmu kelak dapat mendampingiku. Thank you.
tentunya kedatangan Yang Mulia membawa amanat buat kami. Perbedaan pendapat bukan berarti kehancuran, tapi tindakan sewenang-wenang jelas membuat kehancuran. Yang harus kita lakukan, Pati? Tentunya Adipati tidak perlu khawatir. Seluruh pengamanan istana ini sudah saya atur. Silakan Adipati lewat lorong itu. Istri pembanggang perlu dikerjain. Ampun Tuhan. Oh!
Apakah pedang ini milik Nyonya?